Desa Wisata Galungan. Ini adalah salah satu desa di lereng Merapi yang mengelola wisata agrowisata, juga mengelola camping. Ini adalah tempat camping Jakarta. Desa Garongan berada di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Duri, Kabupaten Sleman. Dari Kabupaten Sleman kurang lebih 6 sampai 7 km. Masyarakat sekitar sini adalah masyarakat petani salak pondok sebagai ikon baru di desa ini adalah patung Joko Garong, disenjatakan keris dan membawa ikan. Ini adalah lokasi kemah atau camping. Berada dekat dengan Sungai Sempor atau Kali Sempor yang membawa atau banyak kisah-kisah yang melegenda di masyarakat, khususnya Garongan. Arah ke utara adalah tempat outbound, ya. Tempat outbound. Sekretariat, ya. Pemuda Desa Garong. Sekali lagi teman-teman, ini adalah Desa Wisata Garongan yang menjanjikan tempat-tempat untuk perkemahan, gardu pandang, outbound, wisata, agrowisata, khususnya salak pondok, berada di sekitar sini. Dikelola oleh para pemuda di sekitar sini. Sekian, terima kasih teman-teman. Sekedar informasi saja bahwa di sebuah desa pun sudah memulai ada tempat
tempat wisata. Terima kasih.